datang di video kelima. Setelah di video sebelumnya kita belajar tentang bending, sekarang kita akan menambah teknik wajib gitaris, yaitu vibrato. Mungkin kalian sudah melihat saya menggunakannya sejak bagian awal di video cara bermain melodi gitar. Karena sangat sulit sekali untuk tidak melakukannya, jari-jari saya sudah otomatis melakukannya. Vibrato inilah yang membuat voicing gitar elektrik lebih hidup. Karena teknik ini membuat nada dari not gitar bergelombang seperti layaknya vokal manusia, kita bisa menggunakan vibrato dengan tipis sekali, bisa setengah nada, atau bahkan satu nada, tergantung emosi apa yang ingin kita hasilkan. Coba dengarkan. Vibrato membuat nada permainan gitar kita terasa hidup. Ini tanpa vibrato, dan ini dengan vibrato. Ini tanpa vibrato, dan ini dengan vibrato. Ada beberapa cara untuk mendapatkan vibrato. Ada yang menggunakan jari seperti ini. Ada juga dengan menggunakan jari seperti ini, seperti pemain gitar klasik dan biola. Ada juga yang menggunakan pergelangan tangan. Saya lebih suka menggunakan pergelangan tangan karena gelombang nada yang dihasilkan lebih natural dan lebih terkontrol bagi saya. Untuk menghasilkan vibrato dari pergelangan tangan, sama seperti melakukan bending di video sebelumnya. Letakkan jempol di atas seperti ini, dan badan jari telunjuk menjadi poros yang mengkonversi gerakan pergelangan tangan yang dikali 2 kuadrat yang dibagi kosinus 6 dan ditambah dengan gerakan gravitasi dan gaya gerak benda dibagi akar kuadrat arah angin, maka terjadilah vibrato. Dan ini yang paling penting, jadikan badan jari atau ruas jari yang dekat dengan telapak tangan menjadi titik tumpu gerakan pergelangan tangan. Saya masih belum mendapatkan nama pastinya, karena ketika saya search di Google, setelah itu tekan not yang kita inginkan, dan disinilah pergelangan tangan melakukan vibrato. Inilah vibrato dari pergelangan tangan. Kita juga harus memperhatikan tempo saat melakukan vibrato. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Sesuaikanlah dengan tempo lagu yang kita mainkan. Dalam melakukan vibrato, kita harus berhati-hati agar tidak menghasilkan nada yang false. Ingatlah untuk kembali ke note flat yang kita tekan. Setelah kita bisa melakukan vibrato di not flat, kita juga bisa melakukan vibrato saat bending. Tetap menggunakan pergelangan tangan untuk mendapatkan vibrato saat bending.
saya menggunakan gerakan menarik saat melakukan vibrato di senar 3, 4, 5, dan 6, dan menggunakan gerakan mendorong di senar 1 dan 2. Tapi terkadang, saya juga melakukan gerakan mendorong dan menarik di senar 3. Itu tadi tentang vibrato. Mari kita coba memainkannya dengan backing track. Untuk backing track-nya, saya taruh link-nya di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.